Pertama sekali, kita pagi ini, hari ini akan bercakap tentang transformasi pendidikan. Jika kita lihat apa yang sedang, telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan semenjak lebih dua tahun yang lalu, kita sedang melalui satu tempoh transformasi yang jauh lebih cepat daripada biasa. Banyak perkara-perkara yang kita tambah baik dalam satu tempoh yang singkat bagi memastikan hasrat kita untuk melihat kejayaan pelan pembangunan pendidikan kita yang akan berakhir pada 2025 ini, yang mana perlu ditambah baik, disegerakan, kita percepatkan, kita cari jalan apakah pendekatannya. Dari antara transformasi besar yang kita sedang laksanakan, yang kita memerlukan kerjasama semua pihak adalah apabila kita merungkaikan dua peperiksaan utama di sekolah. Kita mansuhkan UPSR pada tahun 2021 dan tahun ini kita mansuhkan PT3. Apabila kita umumkan pengumuman pemansuhan peperiksaan ini yang telah berjalan bertahun-tahun, seingat saya masa saya darjah 6, masa saya masuk sekolah darjah 1 tahun 1984, masa saya darjah 6 dah ada UPSR ni, dah ada UPSR. Tapi pada waktu itu UPSR ni hanya satu ujian biasa, tak adalah ibu bapa nak risau hantar tuition ke, tak adalah nak risau esok nak exam nak kena hantar ke sekolah, rapat ke pintu kelas dan sebagainya. Apa yang jelas adalah ianya sesuatu yang digunakan sebagai pendekatan untuk kita menilai murid-murid kita. Namun begitu keadaan berubah. Keadaan berubah dengan begitu cepat, di mana ianya telah menjadi satu pertandingan yang mencengkam keseluruhan masyarakat. Anak-anak seawal darjah 1 telah dihantar ke tuition. Seawal darjah 1. Dan ini apabila kita bincang nak masukkan UPSR, kita turun ke bawah, macam-macam cerita kita dengar. Bagaimanakah masyarakat ini ditekan secara keseluruhan hanya kerana ingin melihat anak-anak mereka cemerlang dalam UPSR, tanpa kita sedar bahawa UPSR ini diadakan pada umur anak-anak itu hanyalah 12 tahun. At a very young age, 12 years old, you ask them to sit for something that everyone's looking at them. You didn't get, if you don't get 6 A's, then oh, sedihnya tak dapat 6 A. At a very young age, 12 tahun. My story is very simple. I told them, 12 tahun, kalau umur panjang hidup sampai 72 tahun, the kids basically got 60 years ahead of them. 60 years. You can do so many things within 60 years, regardless of whatever keputusan in UPSR. So, education is a long game. Never education, it's a short game. Education ni ke mana pun dia long game. It's a long game, melahirkan insan. Kita melahirkan seseorang yang mampu bersaing di mana sekalipun dia dicampakkan. That's education. It's not about trying to get this within what? 6 years and then try to get this within 3 years. It's a long game. Orang macam mana yang kita nak lahirkan daripada sistem pendidikan kita. Sebab itu, walaupun sukar, kita tahu risiko nanti ramai yang kata kenapalah dimasukkan UPSR, dimasukkan PT3. But trust us, kita tak buat keputusan ini sesuka hati, bangun pagi menteri rasa, oi tahun ni masuk pun. No, we went through the due process. Bincang, engagement, we went through all the data, we went through all the details before we decide. It's not as simply as we want to abolish PT3, we want to abolish UPSR, okay, let's do it. No. Then people said, macam mana? How can we abolish the exam where we are not ready for in-class assessment? Pentaksiran bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran bilik darjah PPS, pentaksiran berasaskan sekolah, ini dah sembang, dah mula diperkenalkan pada tahun 2011.
It's not new. 2011 means perkara ini dah ada dalam sistem untuk tempoh yang panjang, lebih daripada 10 tahun. Ramai yang kata kita masih belum bersedia untuk pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran bilik darjah. Lepas 10 tahun. Kalau 10 tahun kita tak bersedia, berapa puluh tahun kita nak bersedia? Kalau 10 tahun kita perkenalkan pentaksiran bilik darjah, kita kata antara hasrat PPPM adalah untuk memperkukuhkan pentaksiran berasaskan sekolah. Kalau 10 tahun kita tak deliver, kita kata kita tak ready, mungkin 20, 30, 40 tahun pun kita mungkin tak bersedia. Mengapa? Kerana walaupun kita kata kita laksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, apa yang menjadi tumpuan adalah peperiksaan tersebut. Selagi kita tak remove peperiksaan from the system, the whole system will work around that exams. Cikgu tumpuannya adalah untuk memastikan murid-murid mendapat keputusan yang baik. Maka akan dibuat fokusnya kepada latih tubi. Latih tubi, latih tubi, latih tubi.